Chapel of the Flowers. Ini chapel-chapel, tempat-tempat. Kita lihat yuk, ada yang kawin tuh pas itu. Hah? Tadi baru itu chapel situ tuh. Banyak yang menikah di Vegas. Ini lagi wedding chapel. Dan juga mungkin yang baru kenalan malamnya, siangnya sudah menikah. Atau mungkin baru kenalan 2 jam, dan langsung melanjutkan pernikahan. Nah, ini banyak sekali chapel-chapel pernikahan di sini. Hotel wedding, nightclub, tempat pernikahan sampingnya. Tempat hotel. 24 hours drive-thru. Nah, ini juga ada, lihat tuh, drive-thru. Bisa nggak usah keluar dari mobil, langsung ini. Lihat nih saya. Ya. Cut. Bisa langsung pakai mobil. Bisa di zoom sedikit. Saya ini itu tulisannya apa? The Little White Wedding Chapel, drive-thru window. Wedding Chapel drive-thru window. Ternyata bukan. Tidak usah keluar dari mobil. Okay, there you go. We can see. Ah. Jadi memang sangat. Tapi lagi tidak ada yang menikah siang hari ini mungkin. Sangat dibuat gampang sekali pernikahan itu ya. Okay. Followers to come. Wedding Chapel lagi. FIFA. Weekly room special. Waduh. Wedding Chapel. Phantom. Oh, sorry. Wedding Chapel. Jadi pemirsa, bila pemirsa melihat bagaimana pernikahan atau bisa dibilang departemen yang paling suci yang Tuhan berikan di dalam bumi ini dibuat sangat-sangat menjadi sangat apa ya? Kesucian. Tidak ada artinya. Ini mulai ada yang menikah nih mungkin. Nikah mungkin. Oh bukan, ini mungkin fasilitasnya Ramon. Oh, fasilitasnya. Setelah menikah mereka dibawa oleh limosin ya, untuk keliling-keliling kota. Okay. Best of Vegas. Ini. Ya. Inilah banyak yang terkenal di Vegas. Hollywood juga yang bisa dibilang melakukan pernikahan akhirnya besoknya bercerai lagi hanya karena malam-malam terbawa apa ya, mungkin mereka mabuk dan akhirnya senang-senang dan jatuh cinta di saat mereka mabuk dan merasa cocok dan melangsungkan pernikahan dan besoknya mereka menyesal dan akhirnya bercerai ya. Jadi sangat disayangkan pernikahan dibuat menjadi suatu permainan ya bagi setiap orang. Jadi di sini juga bila kita berjalan di sekeliling kota ini banyak sekali ditemukan gambar-gambar yang foto-foto yang memang tidak selayaknya dilihat dan juga yang lebih seram lagi banyak juga anak-anak yang dibawa untuk liburan di Las Vegas dengan orang tuanya. Saat saya melihat itu saya sangat sedih karena saya berpikir apa yang anak-anak ini akan lihat di tempat ini. Saya saja dan suami saya bisa dibilang kita harus lari ya karena banyak sekali yang ditawarkan dalam tempat ini dan ini bukan untuk fasilitas untuk anak-anak. Orang dewasa pun tidak. Orang dewasa pun tidak ya. Makanya dibilang Sin City atau kota yang apa? Kota dosa. Karena di setiap ini mereka dengan bangganya menjuluki diri mereka sendiri inilah Sin City ya, kota yang penuh dosa. Ya sangat lucu ya ini dosa pun dianggap sebagai suatu yang patut dibanggakan. Bagi mereka dosa sangat itu ya suatu yang sangat dibanggakan bila mereka sudah bisa melakukan hal-hal. Namun di belakang saya seperti ini masih ada namanya ministry-ministry seperti ini. Gereja-gereja juga masih ada. Of ministry. Dan mungkin kalau pemirsa tahu kemarin kita berada di Expo atau pameran broadcasting. Ternyata di pameran seperti itu kita masih dapat menemukan anak Tuhan di situ. Namanya siapa kemarin? Siapa? Williams. Dia memberikan saya brosur. Ternyata pas dibaca brosurnya isi ayat-ayat Alkitab, dan akhirnya kita sempat mewawancarai Williams sendiri. Dan puji Tuhan, nanti akan diberikan lagi informasi-informasi apa tentang Sin City, bukan untuk menarik pemirsa untuk datang ke sini, tapi untuk membuat kita lebih belajar lagi dan membuat kita untuk lebih mengerti lagi bagaimana setan menjual produk-produknya dengan sangat menarik, sehingga manusia pun ingin membeli dan merasakan nikmatnya. Jadi bukan itu yang kita mau tawarkan, tetapi kita ingin memberitahu kepada saudara-saudari yang melihat ini, bila setan sebegitu seriusnya untuk menawarkan sebuah produk yang ingin produk-produknya yang ingin kita beli, tentu Tuhan juga sedang bekerja keras menawarkan produknya juga. Oke. Bisa dilihat pemirsa, tadi ada tempat yang menawarkan video-video dewasa dan juga tempat yang bisa secara langsung melihat. Ya, jadi anak kecil pun bisa melihat. Ya. Jadi inilah yang dibilang Sin City, dan inilah yang dibilang bagaimana setan sedang panen, memanen setiap umat-umat manusia yang telah diselamatkan oleh Yesus di dalam kematiannya di kayu salib. Ya, sangat sedih melihat Sin City ini, tetapi sangat lebih sedih melihat bagaimana anak-anak Tuhan dapat menikmati sebuah produk-produk yang ditawarkan oleh setan. Oke, sekian pemirsa. Nanti kita akan berikan lagi informasi-informasi tetap di dalam siaran ini, kiranya